Salam sejahtera. Terima kasih kerana memilih JFlow Channel. Channel ini akan menyampaikan berita terkini, gosip panas mengenai artis dalam dan luar negara. Sebelum kita mulakan, jangan lupa tekan butang subscribe untuk terus mendapatkan video terbaru selepas ini. Umum mengetahui ibu kepada penyanyi kelahiran Singapura Alif Aziz, yaitu Siti Hafiza, kini kembali aktif di Instagram selepas hampir 2 bulan menghilangkan diri dari media sosial. Terbaru, Hafiza mendedahkan dia banyak menerima mesej dari para netizen yang meluahkan rasa kebencian terhadapnya dan keluarga. Menurut Hafiza, dia hanya menyekat dan memadam mesej negatif tersebut tanpa membaca. Ujarnya lagi, dia turut memaafkan kesemua individu tersebut. Masya Allah, setiap hari saya terima beratus-ratus hate DM. Alhamdulillah, saya tidak baca, hanya terus klik block dan delete. Kesian sebab mereka bersungguh menulis maki hamun. Mereka pasti penat kan, tapi tidak mengapa, saya maafkan. Sebab mereka seperti seekor lembu yang dicucuk hidung. Tambah Hafiza, dia masih bersyukur karena ada segelintir netizen yang berhati mulia. Ini karena mereka menghantar kiriman message yang positif terhadapnya dan keluarga. Allah ilhamkan untuk terbaca DM sister ini, Allahu Akbar, ramai lagi insan hebat yang mempunyai akal yang waras untuk berpikir dan menjaga adab. Alhamdulillah, ujarnya.